Selamat Hari Bahasa Ibu Internasional 2022, kawan BRIN. Kawan BRIN, seperti yang kita ketahui bahwa tanggal 21 Februari ditetapkan sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Dikutip dari situs resmi UNESCO, peringatan ini merupakan ide dan inisiatif dari Bangladesh yang disetujui pada Konferensi Umum UNESCO tahun 1999 dan telah diamati di seluruh dunia sejak tahun 2000. Deklarasi tersebut muncul sebagai penghormatan terhadap gerakan bahasa yang dilakukan oleh orang Bangladesh yang saat itu merupakan orang Pakistan Timur. Tema Hari Bahasa Ibu Internasional 2022 adalah menggunakan teknologi untuk pembelajaran multibahasa, tantangan, dan peluang. Tema tersebut dimaksudkan untuk mengangkat potensi peran teknologi dalam memajukan pendidikan multibahasa serta mendukung pengembangan pengajaran dan pembelajaran yang berkualitas bagi semua. Sebagaimana dikutip oleh PBB melalui lamannya, Hari Bahasa Ibu Internasional mengakui bahwa bahasa dan multibahasa dapat memajukan pembangunan dunia dengan tidak meninggalkan siapapun. UNESCO percaya bahwa pendidikan berbasis bahasa pertama atau bahasa ibu harus dimulai sejak usia dini, karena pengasuhan dan pendidikan anak usia dini adalah dasar dari pembelajaran. Nah, berkaitan dengan bahasa, penerbit BRIN punya banyak buku maupun proceeding yang bisa kawan BRIN baca. Kawan BRIN bisa baca buku ini. Buku ini atau buku yang ini. Sangat menarik, bukan? Kawan BRIN dapat membaca buku-buku tersebut secara mudah melalui laman penerbit.brin.go.id. Tidak mau ketinggalan informasi menarik lainnya? Jangan lupa ikuti media sosial penerbit BRIN berikut ini. Semoga bermanfaat.